DJ Wahid on the mix. Selamat malam, jumpa lagi dengan Farhan Motor di channel Farhan Motor Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi dan lagi-lagi, alhamdulillah Farhan Motor kedatangan customer yang nggak bisa move on sama Farhan Motor. Rencananya mau jual ini motor ya, ini video pembelian Farhan Motor. Jadi ini motor yang dulunya sekitar 2 tahun yang lalu lari ke kota Pudak Gresik, daerah Gresik kota, dan sekarang mau dijual lagi ke Farhan Motor. Ini motornya tetap masih keadaan masih bagus, mungkin ada lecet-lecet dikit, lecet-lecet pemakaian, tapi bukan bekas jatuh, bukan bekas nabrak. Jadi untuk motor yang pasti masih terawat sesuai kondisi sama tahunnya. Dan ini langsung dengan ini masnya ini yang disuruh sama juragannya yang ambil motor dulu, kalau nggak salah itu Mas Broinul. Selamat datang di channel Farhan Motor, Mas Broinul barangkali melihat ya. Ini kenalan dulu dengan masnya ini. Mas siapa? Doni. Mas Doni, Mas? Galang. Galang. Ini Mas Doni ini salah satu suruhan sultannya orang Gresik, Mas Inul kalau nggak salah ya Mas. Mas Doni. Ya Mas Doni. Ya Mas Doni ini orang bengkel atau gimana? Orang bengkel ya Mas. Mas yang keras dikit cik, kelihatan laki nih ya. Orang bengkel Mas ya? Bengkel. Orang bengkel. Ini dulu sampean yang ngambil no ke sini, terus sekarang mau jual ya sampean yang nganter ke sini lagi Mas ya. Oh iya. Ya dulu kan belum ada vlog-vlog kayak gini Mas ya. Ya karena kemajuan teknologi Farhan Motor tetap ngikuti Mas ya. Alurnya tetap diikuti. Jadi sekarang zamannya teknologi, zaman milenial. Jadi video-video kayak gini untuk mempercayakan calon-calon customer Farhan Motor yang ada di luar Jawa Timur, luar pulau gitu Mas ya. Biar tahu gimana kinerja Farhan Motor, kualitas Farhan Motor. Jadi kayak gini video pembelian dulunya beli di Farhan Motor. Jadi untuk yang beli-beli di Farhan Motor atau calon yang mau beli di Farhan Motor, jangan diragukan lagi untuk pembelian di sini. Jadi besok mau perpanjang, mau ganti plat, mau tukar tambah, mau jual lagi, bawa ke sini. Asalnya sini ya bawa sini. Contohnya Mas Bro Inul yang ada di Gresik. Ya Mas Doni, sampean kan yang merasakan sendiri di sini ya, untuk mengenai apa itu pelayanan sendiri dari tahun 2 tahun yang lalu sampai sekarang itu pelayanan di Farhan Motor itu gimana Mas? Sampean rasakan itu Mas? Pelayanan di sini sangat baik. Sangat ramah, baik, ramah. Konsisten dari dulu sampai sekarang ya. Konsisten tetap. Dari dulu sampai sekarang tetap. Dulu bilangnya kalau bosen dijual lagi ke sini. Boleh, ya. Boleh. Lah, alhasil kejadian mau dijual ya tetap diambil Mas. Jadi nggak ngomong aja ya. Jadi sesuai review-review Farhan Motor dari dulu sampai sekarang Mas ya. Mas terus dulu itu Mas Doni sendiri itu taunya sini itu dari mana Mas? Dari teman. Dari teman ya. Dari mulut ke mulut dan alhasil iso nyampe sini Mas ya dulu ya. Ya Mas terus untuk mengenai itu Mas harga ambil kalau menurut sampean pribadi itu gimana? Apa menurut pasaran atau gimana harga ambil itu? Di bawah rata-rata lah. Di bawah rata-rata Mas ya. Sampean sendiri yang merasakan Mas ya. Jadi tahu asal-usulnya sampai sekarang itu sampean sendiri yang merasakan ya. Nah, kayak gini Mas kinerja Farhan Motor ya. Dan ini untuk Mas Broinul dulu itu pembeliannya cash Mas ya. Cash. Tapi di Farhan Motor itu bisa kredit Mas dari dulu itu, tapi Mas Broinul emang sengaja belinya cash. Untuk calon yang lain barangkali bisa kredit, monggo wilayah Jawa Timur. Dan untuk yang luar pulau pembeliannya cash nanti diantar ke biro paket sama Farhan Motor dan
di biro paket ada asuransi dan di Farhan Motor ada garansi, Mas ya. Ya Mas, apa sampean ini orang bengkel ya Mas? Apa sampean sudah lama Mas bengkel-bengkel itu? Ya lumayan. Lumayan ya. 12 tahunan. Yang ditangani motor apa aja Mas? Semua. Semua motor bisa ya? Alhamdulillah, emang pekerjaan orang itu beda-beda Mas, tapi rezeki tetap ada yang beri Mas ya. Jadi rezeki itu dibagi sama rata, tinggal kita gimana mengerjakan. Jadi tetap berusaha dan berusaha Mas ya. Mas, apa bisa sampean kasih nomor telepon, barangkali ada customer Farhan Motor yang lihat bisa mau servis ke sampean gitu kan enak. Bisa dikasih nomor telepon, nomor telepon sampean, monggo. Berapa? 0857-3504-5433. Iya, terima kasih. Itu alamat bengkelnya itu bengkel tepatnya? Jalan Siti Fatimah. Jalan Siti Fatimah. Nomor 26 GKB. Nomor 26 GKB. Iya, terima kasih Mas ya. Ya Mas, mudah-mudahan kita dengan adanya video gini bisa nyambung. Barangkali ada subscriber Farhan Motor dari Gresik yang lihat, oh iya ini ada bengkel yang biasa ke sini, jadi tahu Mas gitu loh. Jadi dia itu sampean itu bisa menyebar luas lah istilah ya. Ya Mas, monggo disapa Mas sedikit Mas untuk dulure yang ada di Gresik seluruh Jawa Timur kalau mau cari Kawasaki Ninja Mas. Kalau mau cari Kawasaki Ninja bisa direkomendasikan ke Farhan Motor. Monggo teman-teman sampean. Untuk dulur-dulur sampean yang ada di Gresik, kalau mau cari Kawasaki Ninja bisa diajak ke sini, monggo. Untuk teman-teman sampean, sahabat sampean yang mau cari Kawasaki Ninja itu loh Mas, bisa sampean ajak sini, sampean sapa ke situ, ke kamera. Halo untuk teman-teman semua, gitu Mas, nggak apa-apa. Halo teman-teman. Ya. Butuh motor Kawasaki Ninja. Kawasaki Ninja di sini pusatnya. Di Farhan Motor. Ya. Harga terjamin. Terjamin, barang berkualitas. Ya. Dan juga kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Mas ya. Ada YouTube-nya ini di belakang ini Mas ya. YouTube Farhan Motor Spot ya Mas. Jangan lupa teman-teman nih customer disuruh lihat Mas ya. Barangkali mau cari Kawasaki Ninja sampean bisa rekomendasikan ya. Ya udah Mas, sekian untuk video kali ini. Ini cuma video pembelian Farhan Motor. Ini motor yang dulunya dari sini. Jadi untuk Mas Bro ini dulu tetap enggak bisa move on sama Farhan Motor. Jadi dia mempercayakan penjualannya ke sini, pembeliannya juga di sini ya. Ya terima kasih untuk semuanya dan terima kasih waktunya Mas ya. Tak beli motore, salam ke Mas Bro Inul ya. Ya udah Bro, sekian untuk video kali ini, video pembelian lagi dan pembelian lagi malam ini Farhan Motor Ninja 250cc tahunnya 2013, warnanya green solid, motor yang dulunya dari Farhan Motor. Salam banget dari Farhan Motor untuk para subscriber, para anak rantau Indonesia, semangat dan jual beli Kawasaki Ninja, motor sport, baik produk apa Yamaha, Suzuki, Honda, semua yang ada di Indonesia, mudah-mudahan kalian semua diberkahi, banyak rezeki berlimpah. Dan untuk sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan diberi rezeki yang barokah berlimpah, amin ya robbal alamin. Dan bagi yang keluarga jangan lupa bahagia. Ya udah, sekian dari Farhan Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's all-